Ya lo cuento yun yun. Welcome to my channel. Jadi ya, ini gue mau nyobain all you can take-nya Bensunda yang lagi happening banget di sosial media. Kira-kira kayak gimana rasanya? Langsung kita masuk ke dalam yuk. Let's go. Outdoor aja. Ya makanan gue. Wow. All you can take 30.000. Jadi enggak boleh balik lagi ya. Jadi sekali ambil aja. Dan sekarang gue lagi bareng Rizky Mame. Jangan lupa di subscribe juga channelnya Rizky Mame TV. Nanti linknya gue kasih. Gimana nih? Menurut lo 30.000 untuk makanan Sunda? Jadi kalau menurut gue, menu yang tadi gue lihat di mejanya di apa namanya, prasmanan ya? Iya, buffet lah. Ini sih biasa aja ya, nggak ada menu-menu unik baru atau something special. Seperti yang kita lihat ini ada sayur, ada tempe, segala macam. Gila, gue kayak orang kelaparan. Oke, langsung kita makan aja ya, gak usah pakai sendok. Yang khas dari makanan Sunda itu pasti ada kreduknya. Kreduknya enak, seger. Ya lo puede ir, ¿no? Taro dulu garpunya. Iya, mau malam bisa di sendok. Mariana. Siapa namanya? Mariana. Oke. Selasi. Bisa, serba bisa sama Yakult. Okay. Di sini Hadi makannya pakai tangan ya, biar kelihatan Sundanya. Biar Sunda banget.
tadi menu yang diambil tadi variatif sih, jadi hampir semua menu diambilnya. Ini versi gak mau rugi ya lo. Iya, jadi kalau udah 30.000 kita harus ngambil semua, kalau enggak rugi. Jadi kita kan gak bisa balik lagi, jadi harus ambil semua karena bentuk piringnya juga kecil, jadi kudu harus muat semua. Tadi kita berapa total waktu kita nunggu? 2 jam pas ya? Ya bener. Kita tadi nunggunya aja beneran 2 jam. Nah untuk menunya pun tadi kita nemu bahwa ada beberapa yang belum tadi untuk beberapa menunya kita juga ada yang restock ya. Kosong. Ada tadi ada beberapa menu restock. Termasuk tadi ada cendolnya juga, padahal kita mau coba cendolnya tapi restock juga. Oke. Adi mau habisin makanannya dulu ya, gue juga mau makan. Oke. Nah, halo, kita udah selesai makannya, jadi gimana menurut penilaian Pak Adi? Menurut gue ya lumayan, tapi bukan yang wah banget, tapi worth it sih untuk 30.000. Kalian bisa ambil sepuasnya. Kalau menurut gue sih dengan antrian yang terlalu panjang seperti kalian lihat tadi kondisi di dalam, oke lah buat kalian yang masih penasaran mau coba, langsung aja ke Ben Sunda, oke?